Oke, selamat malam ya, ini kita malam-malam. Kita pesin. Ada yang dari Banyumas. Lokal. Ada yang dari ini dari Jakarta, ini limpahan nggak tahu dari mana ya, tapi ini limpahan dari toko dikirim kemari. Nah ini yang dari Nunukan dulu. Ini bukan Kalimantan Timur, kelihatan nggak ya? Minimal kelihatan atasnya. Kelihatan dah. Oke, kelihatan ya. Pokoknya packingannya gitu maksud saya. Packingannya saya terima, kelihatan masih oke nih. Ongkos kirimnya lumayan, 500.000 lebih. Kalau tidak salah ini adalah CNS 960 ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok kadang-kadang ngerjainnya malam ya. Saya ini dari kecil, ini dari kecil ya, kalau tidur sudah bangun susah sekali tidur lagi. Ini sebenarnya tadi bangun dari jam 9 kurang tadi model gimana sih? Tadinya kurang sih, kenceng ini. Tapi ini saya lepasin ya, biar nanti bisa buat ngikut lagi. Jadi gampang. Tapi udah sampai dari kemarin, cuman saya ada kesibukan lain ya. Jadi mesin belum saya lakukan. Wah, diket semua ini mah. Ketan putus putus ini ketan tadi satu. Nah, kita lepasin aja ini ya. Mesin dari saya ya, packingannya. Yang di warungan itu biasa dijual 5.000 memang dia bisa dilepas begini. Air rekatnya enggak terlalu. Jadi kalau yang mau keluar Jawa mau pakai packingan tambahan begini bisa. Ini lebih tebal dengan ini yang mereka pikir. Kok ada papan begini ya? Ini mungkin dari lain. Ada satu kali ini berbalik taruhnya. Ada lagi.
kirim juga gak apa-apa sebenernya. Ini di tengah-tengah salah. Karena ketika packing, ini geser kemari. Gitu ya. Jangan terlalu banyak lagi ya. Kenapa? Khawatirnya dia bergeser dan pindah ke sini, tertekan gitu. Akhirnya lahirnya ya kalau ini. Oke, kita perdekat ya. Perdekat untuk tes nyalakan kondisinya. Sepertinya mesin mandi minyak nih. Respon awal oke. Banyak kan filenya, biasanya banyak ini kalau udah kayak gini lama. Nah itu sensornya melambat ya. Ini oke, saya sudah paham maksudnya ya. Kelihatannya ini di sini ya, sudah diturunkan tetap dia nggak mau ya naik. Saya turunkan kenceng nih, nah itu baru mau ya. Jadi kemungkinan indeks kita sensor juga ada kurang. Sama keluhannya adalah seret katanya, mesinnya seret sekali. Nah, apa kita langsung bongkar atau nanti dulu kita langsung bongkar saja. Ini E960 langsung bongkar saja, kita matikan dulu. Ini bekasnya mandi minyak, jadi kemungkinan besok akan dicuci dulu. Nah, waktu yang dicuci kita bersihkan dulu. Sebentar saya ambil opengnya dulu ya, opengnya pergi ya. Oke, opengnya sudah diambil ya. Nanti video ini kita percepat.
Ini kotor sekali, bekasnya mandi minyak ya. Jadi kita akan buka dulu karena ini benar kotor sekali. Mungkin kita hanya ngecek dulu ya, besok dibersihkan. Nanti siang dibersihkan. Tangannya melentung ini ya. Nggak mau sepertinya. Kena minyak tadinya. Nggak mau langsung tarik. Jadi kalau di sana mau buka sendiri ya, apa-apa ini begini caranya ya. Lihatin saja. Itu minyaknya berminyak sih, jadi besok mesti dibersihkan dulu. Nah, sekarang kita buka lihat dalamnya saja. Apa sudah terbuka semua belum? Hanya adalah putarannya berat dan tadi sensor ini kurang peka ya. Kita copot dulu bodi belakang. Jadi kita copot semua. Kalau ada urusan sensor ini, kita buka semua. Kita video ini bukannya apa, nanti kalau misalnya pas kita kirim kembali, kita akan cek kembali apa yang dikirim ke sini dan kita kembalikan ke sana. Ini besok kita cuci dulu. Cuci dulu. Baru dilanjutkan perbaikannya. Kotor sekali ya. Kita lihat tensinya. Baik. Saya bisa buka-buka dulu aja.
kayaknya deh ya. Minyak semua ini. Oke, besok kita bersihkan ya. Kalau ini malam-malam begini tidak mungkin kita nyalakan kompresor ya. Ini kita letakkan di sini dulu karena kita mau buka satu lagi. Ini dari Jakarta. Kami selesaikan dua ini. Oh, selesaikan. Ya, cepat cair. Ya, kalau itu kendalanya apa? Nah, itu nanti ya, simak terus saja ya, nanti di setelah dibersihkan kita akan buka satu lagi. Oke, videonya segitu, nanti disambung. Oke, ini udah mulai tes ya, ini hasil sudah oke, cuman posisinya ini adalah bergerak, ini frame ini bergerak, jadi hasilnya kurang sip lah, bunyi rokok-rokok kalau misalnya terlalu gerak kemari. Tapi nanti kalau sudah terpasang semua, rapet tidak? Ini tahanan loh. Bisa pakai tekanan. Empat. Nah, sudah cukup. Ini cukup ya. Nah, nanti saya lihat lagi ini keluhannya apa ya. Serat sih. Ini airil ya, airil. Oh, ini sembari setting sih ya. Kan bunyinya, karena ini saya dorong nih, ya, hilang lagi.
Tadi dia mau terlepas ke sana karena nggak nahan, belum ditutup sih, nggak ada tahanan. Oke, ini pegangin, ini tokotokotokotok ini, karena getarannya ininya terlepas. Nah, kalau terlepas kalian nanti dia mau dijahit biar nanti dites lagi setelah ditutup. Tapi ini udah jelas lancar, sensor sudah bekerja semua dan mesin sudah bersih kembali, nggak kotor belepotan minyak segala macam. Nah, apa itu bilangnya putus, ini bukan putus ya, tapi ini terlepas dari ini karena nggak pakai siripnya begini, bukan putus, ini bohong ya, bohong, ngeprank. Wah, kalau udah ini mesti copot itu. Nah, terlepas. Ini nanti dites lagi setelah tertutup sambil saya set lagi nih. Mungkin nggak perlu di set setting. Oke, selamat malam dan selamat malam ya untuk para selamat malam. Ini tes oke ya. Tes oke untuk mesin bordir. Nah, pastikan ini tidak copot ya. Ini tadi kan sebelum ditutup covernya ya, sempat loncat sekali ya dari tension. Oke, kita pasang. Ambil gambarnya ya, gambar yang dia orang punya. Ini kita akan cari gambar yang banyak sekali ya, kalau kebanyakan file nanti otomatis di sini akan ini aja kali ya, ini. Oke, RSUD 147 NKRI ya, udah kali begitu aja. Oke, kita turunkan pelan-pelan saja. Sudah oke okay ya. Oke, kita cek mesin gulung sepul. Oke. On. Ini nol ya. Kita mungkin kalau misalnya pengin lebih kecil sini bisa ditambahin. Karena ini bekasnya ada kayak semacam modifikasi nih. Ya. Jadi tadi sudah saya setting menyesuaikan kebutuhan. Kalau misalnya ini kita dua coba ya, dua, oke, okay. Yang penting kalau terjepit sempurna di sini sudah pasti dia angka 3 itu sebenarnya kencang. Nabrak ya tulisan atas, tapi tidak apa-apa ya karena ini hanya untuk mengetes kodenya saja. Tapi langsung jalan, langsung normal ya. Yang diganti adalah seperti yang tampak di layar kaca Anda. Ya, itu ada dinamo, ada sekoci ya, sama kipasnya. Jadi sudah jelas ya. Jangan lupa tonton terus videonya ya dari awal sampai akhir. Jadi dari awal itu kita lihat waktu mesin-mesin itu dibongkar, part apa yang dikirimkan ke saya dan itu untuk cross check ketika di sana buka kembali. Ini mesin sepertinya beli di saya karena ada tanda nomor seri di ini, dan itu adalah pembelian via aplikasi. Nanti saya akan lihat dulu nomor transaksinya berapa ya untuk ini, karena ada tanda di sini. Tanda di sini ini pembelian via aplikasi. Betul. Hilang nomor. Yang tadi dari Samarinda sudah selesai, tinggal di packing ulang karena styrofoam atasnya belum ada atau tidak ada dari sananya. Kita akan modifikasi dulu di isi kardus atau apa supaya jangan terkonstruk terbalik.
Ya, tulisannya menumpuk ya, tapi tidak apa-apa karena memang begitu. Untuk pembelian bulan ini masih ada diskon ya, untuk bulan Januari ini masih ada diskon pembelian langsung. Ada bonus skocinya 3 buah. 2 buah untuk yang baru beli di saya dan untuk 3 buah untuk yang sudah beli di saya berkali-kali. Oh ya, gunakan jarum-jarum yang asli ya, resmi dari kami. Kalau enggak, langsung. Cuma ditaruh dong. Oke, seperti yang Anda lihat ya, lancar sekali dari awal sampai akhir. Kita tinggal ngobrol, minum kopi, makan pecel, juga makan sate ya, gitu. Dan juga minum teh. Ini mesin lancar tanpa kendala.
hasilnya pun bagus, sangat bagus, tidak ada cedera ya. Jadi keluarnya kayaknya sih memang seret katanya ya. Saya tanya tidak rapi atau tidak menganyam. Nah ini sudah dibikin menganyam rapi sekali. Benangnya pedot, benangnya habis. Benangnya putus. Ini benangnya habis. Benangnya habis. Oh sekaligus buat ngetes sensornya ya pemirsa. Benangnya habis. Habis benang dia. Berhenti. Put. Benangnya putus. Benang kurang ajar memang. Jadi ketahuan ini benang lama kok sampai putus begini ya. Masa jangan diambil hati ya, ini memang benangnya begini. Ya beginilah. Benangnya putus. Kayaknya kok gak terlalu kencang ceritanya. Oh, nggak masuk, nggak kejepit. Kalau kejepit, ya pasti. So, kejepit itu tiga udah kenceng, nggak perlu pakai ini. Ya. Harusnya sih dibersihin dulu kalau habis kehabisan menambil itu, kadang menyangkut gitu. Tapi menyangkut harga diri itu tidak apa-apa. Oke, ini mesin sudah selesai dan siap dikirim ya. Siapkan transferan. Saya dengan senang hati akan menerimanya. Ya, mesin sudah lancar, tidak ada kendala, tidak putus sama sekali. Tadi sempat berhenti sebentar karena benangnya habis. Ini tanda benang habis. Tadi di sini harusnya apabila benang habis segera dibersihkan dulu baru dijalankan kembali ya. Ini sudah sangat bagus hasilnya, ini yang tes pertama tadi sebelum di ini kan apa namanya. Ini sih memang tulisannya, model tulisannya ini kurang bagus ya. Ini model tulisannya kurang bagus ya. Jadi kalau bisa bikin tulisan jangan pakai huruf tersebut ya. Pakailah huruf yang ini, misalnya blok. Kalau ini jangan, ini sambungannya seperti ini nih. Ini R-nya begini. Ini kalau tidak salah semacam Arial Block ya. Kalau tidak salah atau Arial Black. Kurang bagus di sambungan begininya kalau ketikan ya. Jadi pakailah yang bagus seperti blok atau blok 1, blok 2 itu umum ya. Bagus dan tersebut tunai sah. Ini siap dikirim. Oke. Ya. Siap dikirim ke Nunukan Kalimantan Timur. Ya. Oke, ini sudah tes. Oke, sudah selesai, tidak putus sama sekali. Boleh pencet. Oke. Kita matikan. Kita siap dikirim. Yang diganti adalah sekoci, dinamo, kipasnya, spool dan jarumnya ya. Oke, ini siap dikirim ke tujuan. Untuk video fullnya dilihat yang di YouTube ya, dari awal sampai akhir barang datang seperti apa dan kondisinya bagaimana.